Jadi ini ada tulisannya barang dalam pengawasan. Jadi modusnya nanti ini dibuka, kemudian diganti bukan subsidi. Seperti itu lah modus operandinya. Tersangkanya ada 21 orang. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak total 5.589 sak atau 279,45 ton. Yang ada ditampilkan di sebelah kiri kami ini itu ada 98,8 ton dan yang lain ada di jajaran Polres-Polres sebanyak 180,65 ton. Jadi totalnya ada 279,45 ton. Kemudian modus operandi yang dilakukan para tersangka, yang pertama tersangka membeli pupuk yang bersubsidi, kemudian mengganti bungkus saknya dengan pupuk non-subsidi. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.